Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Susanto Banyuwangi. Di video kali ini saya mau memperlihatkan cara pasang instalasi api tahap awal ya teman-teman ya. Ya di kondisi seperti ini memang proyeknya itu lagi proyek renovasi, jadi tempatnya sudah ada, cuman ada perubahan peletakan stop kontaknya. Nah di sini dibobok ulang, dipasang baru, ditutup pakai semen dulu, tapi posisi semennya nggak boleh rata sama yang halus ya, harus dikasih jarak biar nanti untuk fungsi masih ada tepis biar nggak retak. Nah di sini kita sering pakai MK-nya plastik, MK plastik Schneider, dari Schneider ya. Biasanya kalau zaman dulu pakai seng. Nah ini yang model lama, yang model lama pakai seng. Nah, sekarang udah pakai yang plastik, lebih modern lagi. Mari kita ikuti terus videonya. Nah, di sini banyak sekali sisa-sisa lampu pembongkaran yang kemarin. Ada kabel, ada AC, copotan AC. Nah, ini. Nggak tahu dipakai lagi apa enggak. Nah, ini jadi untuk pekerjaan saya MEP itu mencakup pekerjaan plumbing, mekanik elektrik plumbing MEP. Jadi ya juga masang pipa-pipa seperti ini. Ini pipanya, pipa air panas kita selalu pakai pipa PPR, ya enggak selalu sih ya, tergantung permintaan ownernya. Kita pakai PPR yang warna hijau ini. Ini lebih kuat